Halo guys, Edwin di sini dan kali ini kita akan membahas aplikasi Oriflame yang namanya aplikasi Oriflame Makeup Wizard. Jadi aplikasi ini ya guys bisa bantu kita sebagai konsultan Oriflame untuk menyaranin ke calon customer kita gimana ya makeup yang bagus atau mungkin cocok untuk calon customer kita atau mungkin makeup yang lagi tren. Kita bisa kasih penampakan bagaimana kalau customer kita memakai produk pilihan dari Oriflame untuk bisa buat tampilan makeup yang diinginkan ya. Jadi untuk kamu yang belum punya aplikasinya, silakan download di Play Store, tinggal ketik aja Makeup Wizard gitu, nanti dia akan muncul. Kebetulan saya sudah download ya guys, jadi saya buka langsung aplikasinya. Logo Oriflame seperti biasa di awal, dan ini adalah aplikasinya guys. Jadi untuk yang baru buka pertama kali aplikasinya, nanti ada pengaturan-pengaturan negara seperti itu, kamu tinggal pilih aja Indonesia. Dan kita coba klik kembali ke atas yang tulisannya looks. Ada 6 tampilan, mau seperti apa tampilan kita ya, tampilan makeupnya. Saya coba pertama yang fresh nude. Oh, seperti ini ya fresh nude ya. Bibir saya nude sekali. Oke, untuk melihat tampilan yang berikutnya, di kiri bawah, kita klik looks lagi. Kita klik smoky look. Oh, mata saya hitam. Oke, coba lagi ya yang lain. Looks drama queen. Oke, kita coba yang lain. Femme fatale. Ini bibirnya merah nih. Bibir saya nggak merah. Oh ya merah ding, bawah ding. Oke. Coba looks yang lain. Sunkiss Goddess. Oke. Iconic Cat Eyes. Oke. Selain ada pilihan default looks dari 6 looks ini, kamu juga bisa ngubah alis ya. Mungkin kamu bisa ngubah alis atau ini mungkin hanya penawaran produk mungkin ya. Coba kita tes. Oh ya, ini bukan penawaran produk ya. Jadi kita coba pakai One Eyebrow Kit, terapkan pada tampilan saya. Coba ya guys. Oke, alisnya taruh sini. Alis saya jadi warna coklat, yes. Oke. Coba yang lain. Eyeshadow juga bisa, yang matte eyeshadow. Wow. Oke ya. Yang lain untuk bibir, unlimited lipstick super matte dari The One. Saya coba terapkan pada teman. Wow. Hey. Ya. Oke, guys. Kalau kamu mau menghapus semuanya, makeupnya maksudnya, klik aja yang tombol sampah ini dan kamu akan bersih lagi. Oke, guys. Ini tombol mungkin ini fungsinya untuk ini ya, coba ya. Oke, mungkin belum terlalu kelihatan fungsi tombol ini. Aplikasinya lumayan untuk kita berkreasi dan makeup, dan kita bisa nunjukin ke customer kita gimana produk Oriflame bisa membuat tampilan kita jadi lebih baik ya. Dengan 6 default penampilan makeup ini aja kayaknya sudah cukup oke lah ya. Aplikasi yang bagus guys, patut untuk coba. Sekian video dari saya ya guys, untuk review aplikasi dari Oriflame Makeup Wizard. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semangat pagi.